Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Di kesempatan ini, saya juga nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah memberi sumbangan, di mana Ambo bersama dengan Pertubuhan Amal Harapan Kelantan dua kali telah turun ke Pahang dan juga Selangor. Hasil dapatan bila Ambo berada di lapangan, berjumpa dengan mereka yang terkesan banjir, antara yang kita boleh bantu mereka, di mana hari ini mereka dah cuci rumah, dah ada sedikit barang keperluan. Tetapi antara yang masih sangat diperlukan oleh mereka adalah membantu ataupun membaiki motor mereka. Ketika banjir, mereka terpaksa memilih antara motor ataupun kereta. Jadi kebanyakan daripada mereka yang terkesan banjir memilih kereta untuk dialihkan ke tempat yang tinggi. Dan motor mereka boleh dikatakan hampir 3 atau 4 hari tenggelam di dalam banjir. Jadi kami Pertubuhan Amal Harapan Kelantan, insyaAllah pada 7 Januari, yang di hujung minggu ini, akan ke Selangor bagi membuat satu khidmat sosial, yakni kita akan buat satu program perkhidmatan ataupun servis motor percuma. InsyaAllah saya bersama dengan rakan nombor, Saudara Farhan, pemilik kedai ini, di mana beliau akan membawa 5 orang pekerjanya, dan pada 5 hari tersebut kedai ini akan tutup. Jadi antara yang kita akan bantu mereka adalah membaiki ataupun membaik pulih motor yang ditenggelami air. Jadi pada pandangan sahabat Ambo ni, motor yang tenggelam ni memang kita boleh baiki lagi lah. InsyaAllah boleh saya baiki. Kita saya baiki motor ni kalau dia tenggelam air ni, kita akan cuci minyak itir 2-3-4 kali. Lepas tu kita akan tukar pelak. Lepas tu kita akan tukar nafas filter dia. Dan kita akan semua cuci elektronik-elektronik dia. Termasuk elektronik? Termasuk elektronik tu kita cuci. Kita balik, kita buka cuci balik. Rosak kita akan tukar. Tapi kebanyakan tu rosak tu kerana bateri tu hidup, akan syok lah. Kalau tak pun kita tak tukar, kita cuci lah. InsyaAllah motor tu akan okay. Baiklah, boleh digunakan lagi lah. Jadi pada 7 bermula Jumaat ni, Farah akan bawa 5 orang pekerja. Dia tutup kedai ni ya? Kita tutup kedai ni, kita akan bawa 5 orang pekerja sini untuk pergi khidmat sana. Di Selangor untuk membuat satu perkhidmatan, servis motor percuma. Servis motor percuma. InsyaAllah lah kita akan buat seperti mana yang terbaik lah kata untuk saudara-saudara kita hak motor rosak tu, kita akan servis secara servis percuma lah. Okey, terima kasih. Jadi insyaAllah pada 7, 8, 9, 10, 11 kita akan berada di Selangor. Jadi saya membuka peluang kepada sesiapa, kepada penonton, kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ingin turut serta ini, pesta menderma ini bolehlah disalurkan ke Pertubuhan Amal Harapan Kelantan. Dan saya juga ingin tawarkan kepada korporat, syarikat-syarikat yang ingin sponsor kami, insyaAllah kami akan pamerkan logo syarikat tersebut sepanjang program servis motor percuma. Jadi saya mau tawarkan juga kepada korporat-korporat, insyaAllah. Seperti mana yang Ambo sebut tadi, antara keperluan yang paling memerlukan adalah motosikal. Kerana mereka terpaksa meninggalkan motosikal, dan hari ini mereka dah mula bekerja. Terpaksa mereka naik kereta dengan harga minyak yang mahal, membayar tol. Mereka tidak ada masa, tidak ada wang untuk membaik pulih motor yang telah pun ditenggelami air. InsyaAllah mereka yang dipilih dalam program servis motor percuma ini adalah mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi sekali lagi, saya ingin memberi peluang kepada rakan-rakan para penonton, jika ingin turut serta pesta derma ini bolehlah disalurkan ke akaun Pertubuhan Amal Harapan Kelantan. Sumbangan saudara-saudara, sahabat Ambo yang sedang menonton memudahkan urusan mereka, dan insyaAllah kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Semoga sumbangan kecil kita ini dapat meringankan ujian yang dihadapi oleh saudara kita. InsyaAllah rakan kami 5 orang sukarelawan daripada Kelantan akan ke Selangor membantu mereka yang terkesan banjir. Sekali lagi saya merayu sumbangan daripada anda untuk melancarkan program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.